Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwah, alhamdulillah kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu dari saudara kita, Syekh Dr. Ali Al-Mash'ari hafizahullah. Materi yang kita minta adalah sedikit, yakni sekilas atau mukaddimah tentang urgensi atau pentingnya ilmu usul fikih. Karena hal demikian kami lihat menjadi di antara hal-hal yang lalai dipelajari oleh para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu lebih banyak cenderung kepada setiap permasalahan menguasai dalilnya per permasalahan, per sub permasalahan, ya. Sementara sebenarnya ada ilmu yang lebih mendasar untuk hal tersebut, yaitu apa? Bagaimana memahami, mengarahkan tiap-tiap dalil yang ada, dan kemudian bagaimana berkesimpulan hukum syar'i, ya, dari pemahaman kita yang tepat terhadap dalil-dalil tersebut, ya. Itulah kira-kira tentang berbicara tentang usul fikih. Dan kebetulan beliau adalah doktoral memang di bab itu, di bidang usul fikih. Dari situ kami mohonkan kepada beliau materi ini, ya. Tayyib, bismillah, kita mulai bersama. Tafadhal ya Syekh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ففي هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يكون مباركا سيكون الكلام عن موضوع مهم اختاره إخوانكم لكم وهو ما يتعلق بأصول الفقه ومقدمات في ذلك. Dalam kesempatan kali ini, setelah Syekh membukanya tentunya dengan berbasmalah dan salawat dan salam, hamdalah dan bersalawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, beliau berkata hafizahullah bahwa materi dalam pertemuan kali ini sebagaimana telah dipilihkan bagi kalian, yaitu tentang yakni mukaddimah-mukaddimah, ya, di dalam definisi keilmuan, di dalam disiplin keilmuan usul fikih, ya. Wal kalamu 'anil muqaddimat al-mutaalliqah bi usulil fiqh yahtaju ila majalis mutaaddidah likay yakuna kafiyan syafiyan wafiyan. Sebenarnya sih kalau ngomongin tentang muqaddimah usul fikih itu memerlukan beberapa kali pertemuan supaya benar-benar tergambarkan dengan baik tentang disiplin keilmuan ini. Walakinna fi hadzal majlis sanakhtasirul kalam ikhtisara. Tapi dalam pertemuan kali ini insyaallah kita akan coba untuk mempersingkat, ya, penjelasan kita sebisa mungkin. Wa in yassarallahu majalisa ukhra kanat litafsili wattadlili wattamthili watta'lil. Kalau Allah izinkan kelak di pertemuan lain kali baru kita akan berbicara tentang pendalaman materi ini dengan memberikan contoh-contoh, ya, gambaran-gambaran yang lebih spesifik lah tentang disiplin keilmuan ini. Tafsil, tadlil, ta'lil, tamthil. Ya, tafsil ini penguraiannya maksudnya lebih mendetail. Okay. Tadlil dengan mendatangkan dalil-dalilnya. Okay. Kemudian tamthil memberikan analoginya. Awalan na'lamu anna al-adillata asy-syar'iyyata naw'an. Yang pertama kita sama-sama ketahui bahwasanya yang namanya dalil syar'i itu ada dua macam. Adillatun ijmaliyyatun kulliyyatun 'ammah. Yang pertama yaitu dalil yang sifatnya ijmaliyah kulliyah 'ammah. Maksudnya adalah dalil-dalil yang bersifat global. Wasani adillatun tafsiliyyatun juz'iyyatun khassah. Dan yang kedua, dalil-dalil yang sifatnya spesifik, ya. Dan dia khusus, yakni khusus bagi kasus-kasus tertentu, ya.
أرجو من كل أخ أن يكتب المصطلحات فإنه سيحتاجها في كأسماعه للمحاضرات والدروس وتنتفع بها. Kami harapkan kepada para ikhwah agar mereka menulis tiap terms yang akan kami sebutkan. Apa terms? Istilah-istilah. Apa? Ya, terminologi-terminologi yang akan kita sebut nanti, tolong ditulis karena dia akan membutuhkannya untuk memahami pembahasan ke depannya nanti, ya. Al-adillatu الكلية الإجمالية العامة مثل الكتاب السنة الإجماع القياس. Contoh misalnya dalil-dalil yang sifatnya global kemudian menyeluruh dan kemudian umum, sebagaimana kita ketahui contohnya adalah yang disepakati kitab sunnah ijma qiyas, yakni sumber berhukum yang disepakati, ya, sumber berhukum yang disepakati Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma' sama Al-Qiyas. Wa qa'idat al-amru yufidu al-wujub. Demikian kaidah-kaidah yang sifatnya umum juga seperti al-amru yufid al-wujub. Yang namanya perintah ketika datang maka ini memberi makna kewajiban. هذه قواعد وأدلة إجمالية. Inilah kira-kira di antara contoh bentuk kaidah-kaidah yang atau dalil kaidah-kaidah yang sifatnya global. وهذه وظيفة الأصولين. Itulah kewajiban para ahli usul, yakni mainnya mereka, ranah mainnya di sebelah situ. والنوع الثاني الأدلة التفصيلية الخاصة الجزئية. Adapun yang macam kedua yaitu dalil-dalil yang spesifik, yang khusus, ya, yang juz'i, yang pada setiap kasus, okay? Pada masing-masing kasus. Contohnya مثال أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan aqimus shalah, dirikanlah salat. Tuh, itu dalil khusus spesifik memerintahkan salat. U'ful liha, hadis u'ful liha. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, u'ful liha, panjangin jenggot. Hadhihi adillatun tafsiliyah. Itu diantara contoh-contoh dalil-dalil yang sifatnya spesifik. Maksudnya dalil yang hanya menunjukkan kepada satu case, satu juz permasalahan. Kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara-perkara yang bid'ah adalah sebuah bentuk kesesatan. Wa hadhihi an-nususu yastafidu minha al-'alimul faqih. Nas-nas demikian yang akhirnya para ahli ilmu yang memiliki pemahaman mendalam di dalam fikih berkesimpulan darinya. Al-usulin yu'tika al-qa'idah al-amru lil-wujub. Adapun seorang ahli usul dia mengajarkan kepadamu kaidah yang umum seperti al-amru lil wujub, yang namanya perintah memberi makna wajib. Al-faqih ya'ti fayajidu dalilan fihi qawlun nabiy sallallahu alaihi wasallam u'ful liha. Kemudian datang setelah usuli seorang ahli usul, datang seorang ahli fikih yang menemukan dalil yang spesifik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan u'ful liha, panjangkanlah jenggot. Fayaqul hadza amrun u'fu hadza amrun. Dari situ dapat dia simpulkan, ah lihat betapa ini jelas perintah dari Nabi, u'fu, panjangkan. Wal qa'idah fi ilmi al-usul al-amru yufid al-wujub. Dan sebagaimana kita dapat fahami dari kaidah di ilmu usul fikih bahwa yang namanya perintah memberikan makna wajib. Fayaqul al-faqih hadza amrun wal amru lil wujub al-hasil i'fa'ul lihyati wajibun. Demikian seorang ahli fikih dapat menyimpulkan nanti ini jelas hadis sifatnya perintah dan di dalam kaidah usul fikih bahwasanya yang namanya perintah memberi makna kewajiban, maka dapat disimpulkan dari sini bahwasanya memelihara janggut, membiarkan janggut panjang, hukumnya adalah wajib. Al-usulin yadh'u al-qa'idah wa yamshi. Ahli usul mereka menaruh atau menjelaskan sebuah kaidah, okay? Kemudian
mereka berlalu. Fayatil faqihu wa yastafidu min hadhihi alqawaid. Nah, setelah itu barulah datang fungsi para ahli fikih yang mereka nanti menggunakan kaidah-kaidah yang diajarin sama ahli usul itu untuk mencerna dalil-dalil yang ada untuk dapat menyimpulkan sebuah hukum. Al-usulin kaba'i' al-jumlah. Grosir. Jadi kalau mau diibaratkan, ahli usul ini kayak tukang warung grosiran. Oke. Wal faqih kalladhi yabi' bitajzi'ah. Eceran. Ada. Ahli fikih itu kayak retail. Eceran. Wadih hadhihi al-muqaddimah. Kira-kira jelas ya mukaddimahnya. Bagaimana penempatan fungsi usul fikih sama fungsi fikih. Kira-kira gambaran singkat tadi bisa menggambarkan lah ya. Oke. لذلك يبين بعض العلماء وظيفة الأصول والفقه فيقول على الأصول التقعيد. Dari situ para ulama menjelaskan tugas para ahli usul dengan ahli fikih. Mereka berkata, para ahli usul hukumnya kewajiban mereka, tugas mereka adalah menjadikan kaidah, membentuk kaidah. Alal usuli at-taqid wa alal faqih at-tafri'. Adapun bagi ahli fikih fungsinya adalah untuk tafri'. Tafri' yani tafri' al-masail, istikhraj al-furu', tatbiq al-furu'. Fungsinya mereka adalah untuk mengurai kasus-kasus furu' fikih yang disimpulkan dari kaidah yang telah ditentukan tadi oleh para ahli usul. Kama awdahna fil misal as-sabiq. Kama? Awdahna fil misal as-sabiq. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dengan contoh di analogi yang tadi kita berikan. Ya. Idza arafna hadhihi al-muqaddimah, nantaqilu ila al-muqaddimah ath-thaniyah wa hiya ta'rifu usul al-fiqh. Setelah kita mendapatkan gambaran tersebut tentang ilmu usul fikih, barulah kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu berbicara tentang definisi usul fikih. Taib ubayyin ya syekh, wadah. Jadi usul fikih, ikhwati rahimakumullah, maksudnya adalah filsafatnya fikih, terminologinya fikih. Ya, sesuatu yang lebih mendasar dan lebih dahulu sebelum terbentuknya fikih. Oke, sesuatu yang lebih mendasar, lebih mendahului sebelum terbentuknya fikih. Sebagaimana ada ilmu hadis atau mustalah hadis, kemudian ada pelajaran hadis. Tuh. Pelajaran ilmu hadis ini pelajaran bagaimana sebuah hadis diterima atau ditolak, begitu kan? Bahas tentang gimana riwayatnya dan lain-lain. Itu metodologi hadis. Adapun tentang hadis baru berbicara tentang innamal a'malu binniyat, begitu. Oke, okay? Faedah pertama apa? Faedah kedua apa? Faedah ketiga apa? Itu ilmu, itu pelajaran hadis. Oke, okay? Ada metodologi hadis, ada hadis. Demikian di dalam fikih, ada metodologi fikih, ada ilmu fikih. Ya. Jadi usul fikih sekali lagi secara singkat metodologi berfikih. Ya, tafadhol ya Syekh. Barakallah. Arafa al-ulama'u usul al-fiqh bi ta'rifatin 'adidah. Para ulama memberikan banyak definisi untuk apa memaknai makna usul fikih. Min asyariha at-ta'rif al-awwal. Dan yang paling terkenal di antara definisi yang diberikan oleh para ulama adalah annahu ma'rifatu dalail al-fiqh ijmala. Bahwasanya ilmu usul fikih adalah sebuah ilmu yang mengkaji tentang dalil-dalil fikih secara global. Oke. Wa kaifiyat al-istifadah minha. Dan bagaimana cara berkesimpulan dari dalil-dalil tersebut? Wa hal al-mustafid. Dan bagaimana kondisi setiap individu yang berinteraksi dengan hukum tersebut? Maknanya mujtahid, muqallid, begitu. Wa naktafi bi tarjamati 'an asy-syarh wal italah. Badal min an nashrah at-ta'rif, naktafi bi tarjamah. Terjemahmu. Hakikat. Naktafi biha badalan min asy-syarh wal italah. Barakallahu fiik. Kita cukupkan daripada kita mesti urai definisi ini, kita cukupkan saja dengan terjemah yang diberikan oleh penerjemah. Ta'rifu tsani.
Adapun definisi kedua yang diberikan oleh para ulama untuk menggambarkan usul fikih, "Inna usul al-fiqh huwa al-qawaid allati yutawassalu biha ila istinbat al-ahkam al-syar'iyyah al-far'iyyah min adillatiha." Dapat kita di mana para ulama menyimpulkan definisi usul fikih yang kedua di antaranya adalah kaidah-kaidah yang dengannya seseorang dapat menarik kesimpulan hukum-hukum syar'i far'i. Maksudnya mekanisme berkesimpulan di dalam hukum syar'i. Wa hadza at-takhsis bi-istinbat al-ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyyah mabniyun 'ala mas'alatin wa muqaddimatin tsalitsah. Dan ketika kita katakan bahwasanya ilmu ini membahas tentang bagaimana beristinbat hukum syar'i far'i, ini dapat kita fahami dari mukaddimah yang ketiga yang akan diberikan oleh Syekh Hafizahullah. Anna lafz al-fiqh wa lafz al-syari'ah lahu ma'nayan. Bahwasanya lafz yakni istilah di sini, istilah fikih dan istilah syariat ini memiliki dua makna. Al-ma'na al-awwal al-ma'na al-'am lil-fiqh wasy-syari'ah. Makna yang pertama, makna yang sifatnya umum, makna dari fikih dan makna dari syariah ini. Oke. Fa yashmalu al-fiqhu wasy-syari'atu yashmalu kull ma ja'a fid-din min ahkamin wa aqaid wa akhlaq wa muamalat wa adab. Makna umum dari fikih atau dari syariat ini, ini mencakup semua disiplin keilmuan yang ada di dalam syariat, baik sifatnya hukum syariat dalam artian hukum praktek atau akidah-akidah atau adab, akhlak dan lain-lain. Ini dibilang fikih secara umum atau syariat secara umum. Ya. هذا المعنى العام هو الذي ورد في الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة المتقدمين. هذا الذي واضح. المعنى الشامل أن الفقه يشمل الشريعة وجميع أحكام الدين. هذا المعنى هو الذي ورد في القرآن والسنة. Okay. Ketika kita membaca istilah fikih di dalam Quran, di dalam Sunnah, seperti ketika Rasul berkata Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Istilah fikih inilah, istilah secara umum ini. Ketika istilah fikih kita temukan di dalam Quran atau di dalam sunnah, yang dimaksud dengannya adalah memahami dengan baik semua keilmuan yang datang di dalam syariat. Tidak hanya terbatas pada perkara fikih dalam artian perkara yang teknis saja. فَإِذَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ أَوْ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ أَوْ فِي أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ الفقيه المتفقه الذي الفقه إلى آخره اعلم أن المقصود جميع الدين هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Jadi ketika kita baca istilah fikih di dalam Al-Quran, istilah fikih di dalam Sunnah, okay? Ketika Allah berfirman yatafaqahu fid din, ketika Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam yufaqihu fid din. Okay? Maka fikih di sini dimaksudkan dengannya adalah seluruh ilmu syariat ini, bukan hanya ilmu dalam artian pelajaran fikih doang, akidahnya enggak, akhlaknya enggak, tapi fikih di dalam istilah umum ini mencakup seluruh keilmuan yang datang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'zamu hadzal fiqh fiqh asma'illahil husna wa sifatihil 'ulya wa ma'rifatur rabbi wa jalalihi subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk fikih yang paling agung tentunya berarti adalah mengenali asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan posisi rububiyahnya dan uluhiyahnya. Ini adalah bentuk fikih di dalam beragama yang paling tinggi dan paling agung. Fa hadzal ma'na huwa alladhi dallat 'alaihi an-nusus. Sekali lagi, makna inilah yang ditunjukkan oleh nas-nas yang ada ketika disebut istilah fikih. Maknanya demikian, ikhwah. Fikih secara bahasa artinya memahami dengan baik, memahami dengan dalam. Fikih secara bahasa. Ini maksudnya fikih secara umum. Tidak terbatas pada sebuah disiplin keilmuan tertentu yang kita kenal dengan nama ilmu fikih. Beda nih,
Oke, tapi mencakup juga akidah, mencakup juga adab, mencakup juga muamalah dan lain-lain. Maksudnya begitu. Ini maksudnya makna fikih dari sisi umum. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Al-ilmu al-a'la huwa al-ilmu bil-a'la." Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Syuf bentuk keilmuan yang paling tinggi adalah keilmuan tentang zat yang paling tinggi." Allahu Akbar. Bentuk keilmuan yang paling tinggi, yang ini paling mulia, paling agung, adalah keilmuan tentang zat yang paling tinggi, yang ini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu al-a'la huwa al-ilmu bil-a'la, bil-a'la. Subhanahu wa ta'ala. Baik. Al-ma'na al-thani, al-ma'na al-khas. Nah, makna yang kedua dari makna istilah fikih ini barulah berbicara tentang makna khusus di dalam fikih. Hadzal kalam 'anil fiqh al-awwal, ya. Narji ila al-awwal, hadzal kalam 'anil fiqh bil ma'na al-'am wa kadzalika 'anil syari'ah. Sawa. Nah, ketika kita menjelaskan makna fikih secara umum tadi, oke? Demikian juga makna syariah secara umum. Makna syariah dengan makna fikih artinya demikian. Bentuk pemahaman yang baik tentang keilmuan, semua aspek keilmuan yang datang dari Allah melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terbatas pada sebuah disiplin keilmuan tertentu saja. Enggak, tapi mencakup akidah, muamalah, praktek, fikih, okay? Akhlak, dan lain-lain. Oke, okay? Itu yang pertama tadi. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wasyari'atu," dan syariah ini, "innama hiya," sesungguhnya, "kitabullah," hanya terbatas pada kitabullah, "wa rasulih," kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "wa ma alaihi salaful ummah," dan apa yang para pendahulu kita salafus saleh berjalan di atasnya. Minal aqwal, dari ucapan-ucapan mereka, au minal aqaid, atau dari keyakinan-keyakinan mereka, wal aqwal, atau ucapan-ucapan mereka, wal af'al, atau aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan, wal ahwal, dan juga kondisi yang ada pada mereka. Al ahwal al maqsud bihi ma yata'allaq bi a'mal al qulub min at tawakkul wal raja' wal khauf amsal. Yang dimaksud dengan kondisi tadi maksudnya apa? Aktivitas hati, tawakal, raja', khauf. Nah, itu yang dimaksud dengan ahwal, kondisi tadi maksudnya adalah situasi hati, bertawakalnya, raja'nya, khaufnya, begitu. Min al-aqaidi wal-aqwali wal-a'mali wal-ahwal, al-a'mal wal-ahwal was-siyasat. Bahkan demikian juga termasuk dari bagaimana mereka bersiasat. Yani kalau mau dibahasakan dengan bahasa sekarang ya, bagaimana mereka berpolitik. Wal-atiyat. Wal-ish? Al-atiyat, al-ata. Dan juga bagaimana mereka berderma. Ila akhir ta'rifihi alladhi fihi shumulus syari'ah li jami'i abwab ad-din. Dan semua aspek yang dicakup oleh syariat ini, yang mencakup semua bentuk bab-bab beragama. Al-ma'na al-thani, al-ma'na al-khas. Nah, yang kedua baru kita bicara tentang makna khusus dari istilah fikih ini. Al-ma'na al-khas li syari'ati wal fiqhi huwa indal mutaakhirin. Baru kita berbicara yang kedua nih, makna khusus tentang istilah fikih atau istilah syariat. Nah, makna ini atau penggunaan ini digunakan oleh para orang-orang kontemporer kesininya. Kalau dibilang mutaakhir biasanya berarti setelah zaman salaf, setelah tiga generasi awal, ya. Haulai khassasu al-fiqha bima yudrasu al-an fi kutub al-fiqhi. Tahara, as-salah, al-hajj, al-bay', al-talaq, ila akhirih. Nah, barulah para kaum mutaakhir ini, kaum kontemporer ini, mengkhususkan istilah fikih untuk satu disiplin keilmuan tertentu yang kita kenal di buku-buku fikih. Buku-buku fikih. Yang di situ pembahasannya ada toharoh, iya gak? Sholat, zakat, puasa, haji, kawin, talak. Iya gak? Ini begitu ya, hal-hal yang sifatnya praktek fisik. Ya. Idza 'alimna hadza
فعلينا أن نعلم المقدمة الرابعة وهي أن أصول الفقه على الصحيح هي علم لأصول الفقه بالمعنى العام الذي يشمل الشريعة كلها. Apabila kita telah pahami ini, okay? Pembagian makna fikih dan makna syariat tadi secara umum yang mencakup seluruh aspek beragama dan secara khusus yang hanya berkaitan dengan disiplin keilmuan yang kita kenal dengan nama ilmu fikih, okay? Apabila kita telah pahami ini, maka ketika dibahas usul fikih, tuh, usul fikih ini bersangkutannya dengan istilah yang pertama, bukan istilah yang kedua. Jadi tidak terbatas nanti penggunaannya hanya untuk berfikih dalam artian ilmu fikih saja, tapi masuk juga penggunaan usul fikih di dalam perkara-perkara yang sifatnya di luar fikih, dalam muamalah, dalam akhlak, dalam akidah dan lain-lain. Fahuwa ilmu usul asy-syari'ah atau at-tasyri' atau al-fiqh bil ma'na asy-syamil li jami'id din. Jadi dapat difahami di sini, ini adalah sebuah ilmu yang dibilang metodologi. Ya, metodologi dari ilmu syariat ini secara umum. Ya, yang mencakup seluruh aspek beragama. Bukan hanya perkara yang sifatnya amaliyah saja yang kita bahas di pelajaran kitab-kitab fikih. Aqidah wa akhlak wa muamalat. Tuh, masuk juga dalam cakupan usul fikih, berarti pembahasan fikih yang dimaksud di istilah usul fikih mencakup juga akidah, muamalat, ibadah dan lain-lain. Fahuwa ilmu usulil fahm. Maka hakikatnya usulul fikih dapat kita terjemahkan ilmu usul faham, yakni metodologi atau mekanisme memahami, untuk memahami. Wal fiqhu lughatan huwal fahmu. Dan iya, fikih secara bahasa artinya adalah faham. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli yufhamu qawli. Dari situ diantara doa yang diajarkan adalah doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan. Wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dan mudahkan bagiku urusanku. Wahlul uqdah min lisani, dan lepaskanlah belenggu dari lidahku, yakni biar ngomongnya lancar. Yafqahu qawli, sehingga mereka fikih perkataanku, yakni sehingga mereka memahami perkataan dan penjelasanku. Tuh gitu. Yafqahu itu memahami. Al-muqaddimatu as-sadisah. Muqaddimah yang ketiga. Muqaddimatu as-sadisah anna ilma usul al-fiqh al-ghayatu wal-thamaratu wal-maqsudu al-a'zam minhu fahmu murad Allah wa rasulih. Yang ketiga, ketika kita telah fahami makna fikih dan kemudian usul fikih, definisinya dan kira-kira gambaran penerapannya, dapat kita fahami dari situ bahwa tujuan yang paling utama buah dari ilmu usul fikih ini hakikatnya adalah untuk memahami dengan baik apa yang menjadi maksud Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari tiap-tiap nas yang diturunkan. Untuk memahami dengan baik apa sebenarnya yang menjadi maksud Allah dan Rasulnya dari tiap-tiap nas wahyu yang datang. فَكُلُّ أَصْلٍ أَعَانَ عَلَى فَهْمِ كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ مِنْ أُصُولِ الْفَهْمِ وَمِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ. Maka setiap asal yang membantu kita atau menjembatani kita, atau setiap kaidah, kaidah apapun yang membantu kita atau menjembatani kita di dalam memahami kitabullah dan sunnah rasul, hakikatnya kaidah tersebut atau asal tersebut menjadi salah satu bentuk usul fikih. Wa illam yantashir fi kutub usulil fiqh. Kalaupun enggak tertulis di buku-buku usul fikih, tapi hal tersebut, kaidah demikian membantu kita memahami maksud Allah dan Rasulnya, maka itu hakikatnya termasuk usul fikih. Wa ma akthar al-qawa'id wal-usul al-jamilah al-mufidah al-muthmirah allati wujidat fi kutub at-tafsir wa shuruh al-hadith wa kutub al-fuqaha wa hiya laysat mawjudatan fi kutub usul al-fiqh.
betapa banyak kaidah-kaidah yang indah dan ajib dan sangat membantu para hamba dalam memahami maksud Allah dan Rasulnya yang terdapat di dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih. Tapi kaidah ini justru enggak kita temukan di kitab usul fikih. Berapa banyak kaidah demikian, gitu maksudnya. Wa kullu aslin la yufidu wa la yuthmiru wa la yuntiju حكما شرعيا ولا يعين على فهم مراد الله ورسوله فليس من أصول الفقه وإن وجد بكثرة في كتب أصول الفقه. Dan setiap asal atau setiap bentuk kaidah, tapi dia enggak membantu kita di dalam memahami maksud Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, enggak membuahkan sebuah kesimpulan di dalam syariat, maka hakikatnya kaidah tersebut tidak kita hitung sebagai usul fikih. Kalaupun banyak ditemukan di buku-buku usul fikih, maksudnya begini, nanti usul fikih dalam perjalanannya banyak bersentuhan dengan ilmu kalam, yang di mana mereka banyak memasukkan pembahasan-pembahasan yang justru arahnya ke ilmu kalam dan tidak membantu kita dalam memahami maksud Allah dan Rasulnya justru di dalam nas-nas yang ada. Nah, Ahlus Sunnah meneliti ilmu-ilmu ini, maksudnya yang berkesesuaian dengan apa yang datang dari para ulama dan dari para ahli usul yang memang berakidah lurus, gitu, mengeluarkan apa-apa yang datang dari ilmu kalam, gitu maksudnya, Jal. الناس الآن في كل الدنيا يبحثون عن القوانين ويجتهدون في تفسيرها وفي فهم المراد والمقصود بها ويختلفون في ذلك اختلافا كثيرا. Para manusia di dunia sekarang, mereka seringkah berjuang sebisa mungkin untuk menetapkan sebuah bentuk undang-undang, misalnya. Gitu. Yang undang-undang ini nanti mereka mau menjadikannya sebagai sebuah patokan mereka di dalam berpikir atau di dalam berhukum. Dan kemudian abis itu mereka pun berselisih dalam kesimpulan-kesimpulan tersebut. Walakin ahli al-ilm wa at-tawfiq yajtahiduna fi fahmi maqsudillahi wa rasulih. Adapun para ahli ilmu, orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, justru mereka memfokuskan perjuangan dan effort mereka di dalam memahami maksud Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kama qala al-Ghazali Asy-Syafi'i, maqasid asy-syar'i aw qiblatul mujtahidi maqasid asy-syar'. Sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i, bahwasanya kiblat para mujtahid hakikatnya adalah maqasid syariah. Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan dari pembentukan syariah yang sering kita jelaskan. Yang dimana tujuan pembentukan syariah ini menjaga lima hal di dalam kehidupan seorang hamba. Menjaga agamanya, menjaga jiwanya, menjaga hartanya, menjaga akalnya, dan menjaga nama baik serta keturunannya. Gitu. Nah, kiblat tujuan semua para mujtahid ujungnya ke situ. Maqasid syariah. ويقول الجويني الشافعي ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة من وضع الشريعة. Demikian gurunya Imam Al-Ghazali, yaitu Imam Al-Juwayni rahimahullah, beliau berkata, dan barang siapa yang tak dapat menangkap nilai-nilai maqasid, tujuan-tujuan syariat tadi, barang siapa yang tak dapat menangkap nilai-nilai maqasid dalam perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, maka hakikatnya dia tidak di atas basirah dari tujuan penerapan syariat. Tidak di atas basirah, yakni enggak punya awareness, enggak dapat chemistry-nya. Asy-syar'u 'indama ya'muru bi syai'in lahu maqsud. Ketahuilah bahwasanya syariat ketika memerintahkan sesuatu itu nanti ada tujuannya sebenarnya. Bal maqasid. Bahkan banyak tujuan darinya. Misal. Fal muwaffaq man 'arafa al maqasida wa 'amila biha allati aradaha Allah bi hadzal amr. Maka orang yang mendapatkan taufik dari Allah adalah orang yang memahami maksud tujuan dari perintah yang Allah suruh tadi itu sebenarnya apa, dan kemudian dia menerapkan nilai yang telah dia ketahuinya itu. Aqimus shalah. Misal Allah memberikan perintah, dirikanlah salat. Warka'u ma'ar raki'in. Allah memberikan perintah dan ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Hadhihi awamir wa arada Allah biha al-wujub.
Ini perintah-perintah yang dapat kita simpulkan darinya bermakna wajib. Qaulullah Ta'ala fakatibuhum ayil abid in alimtum fihim khairan. In alimtum fihim khairan. Fakatibuhum. Apabila kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awdah minhu. Awdah minhu lahum ashal. Qaulullah Ta'ala ahsan. Qaulullah Ta'ala wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadikanlah dari maqam Ibrahim musalla. Bi ijma'il ulama la yajibu 'alaika idza tufta sab'ata ashwat an tusalli khalfal maqam. Ini dengan kesepakatan para ulama, kalaupun Allah perintahkan tadi jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat salat, tapi para ulama menyepakati bahwa apabila kau telah menyelesaikan tawafmu yang 7, itu tidak wajib bagimu untuk salat di maqam Ibrahimnya. Inta yassara laka an tusalli khalfal maqam fa'alta wa illa tusalli fi ayyi makanin min al-haram. Kalau memang mudah bagimu untuk salat di belakang maqam Ibrahim, dapat. Tapi ketika tidak mudah bagimu, maka boleh bagimu untuk salat dimanapun di posisi yang kau bisa melaksanakan salat. Laisa min arkanil hajj wala min wajibatih. Itu toh tidak termasuk rukun-rukun haji, tidak juga kewajiban-kewajibannya, atau umroh, tidak juga kewajiban-kewajibannya. Wal amthilatu fi dzalika katsirah. Permisalan dalam hal tersebut banyak. Wal maqsudu, tujuannya adalah anna usul al-fiqhi 'ala al-haqiqah hiya allati tu'inu 'ala fahmi muradillahi wa rasulih. Jadi, usul fikih hakikatnya adalah sesuatu yang membantu kita untuk memahami apa yang Allah dan Rasulnya maksud sallallahu alaihi wasallam. Wa in lam tujad fi kutubil usul bikathrah. Kalaupun mungkin nilai tersebut tidak terdapat di dalam buku-buku usul fikih. Nasma'at al-adhan awal syekh. Nukmil bas faqat. Tafadhal. Wa anna kama qala Asy-Syatibi wa anna kulla mas'alatin marsumatin fi usulil fiqhi لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية. Atau dapat kita fahami dari ungkapan yang disampaikan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah bahwasanya setiap permasalahan di dalam usul fikih yang tidaklah menjadi dasar bagi hukum-hukum fikih teknis atau furu, tidak juga bagi adab-adab syar'i, atau tidak menjembatani hal-hal tersebut, maka hakikatnya penempatannya dalam usul fikih adalah sebuah kekeliruan. Wa hadza ma yusamma bil asil wa dakhil. Asil min asli syai, dakhil udkhila fihi wa laysa minhu. Ini apabila kalau kita mau namakan dengan bahasa lain adalah contoh originalitas dengan KW. Okay? Sesuatu yang emang asil, yakni sesuatu yang emang ori dari situ. Ada perkara-perkara yang sifatnya dakhil, dari luar situ, dimasukin ke dalam situ. Tadi yang kita bahas maksudnya, dari ajaran-ajaran ilmu kalam yang akhirnya ketarik di dalam pembahasan usul fikih, tapi hakikatnya tidak membantu kita dalam memahami kitabullah, sunnah rasul, dan maksud-maksud tujuan syariat. Min amthilah fi fahmi muradillahi wa rasulih, وهذا يدل عليه السياق سياق ودلالة الحال والمقام تدل على مراد الله ورسوله من أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم القائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. Di antara contoh penerapan min amthilah syekh maqasid min amthilah allati yakunu as-siyaq wa dalalatul hal wal maqam yadullu ala muradillahi wa rasulih. Di antara contoh dalil-dalil yang di mana korelasi tempat tercakup di dalam dalil tersebut menunjukkan maksud Allah dan Rasulnya. Contohnya sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendatangi, apabila kalian buang air, tayyib, maka jangan kalian hadap dan jangan kalian belakangi kiblat, tapi ngadaplah ke barat atau ke timur. Di mana hadis tersebut memberikan gambaran tempat
dan waktu. Hal hadza qawluhu syarriqu aw gharribu hal huwa 'amun li jami'in nas? Apakah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis tersebut ketika Nabi perintahkan menghadaplah ke barat atau ke timur? Apakah perintah itu ditujukan kepada seluruh manusia? Al-jawabu la. Maka jawabannya tentu tidak. Hal hadza khitabun li ahli al-madinati wa man kana 'ala hadwihim wa samtihim yani mithluhum fil hal. Tentunya ucapan Nabi tersebut sallallahu alaihi wasallam ditujukan kepada penduduk Madinah yang posisinya di situ, yang kalau ngadep barat atau timur maka mereka enggak menghadap kiblat atau enggak membelakangi kiblat. Beda dong dengan yang di belahan bumi lain. Misal hadhihi al-Ka'bah al-qiblah huna. Misal, nih, tuh, di situ Ka'bah, kiblat. Fil Madinah. Di Madinah. Al-Munawwarah. Huna al-Syarq timur, huna al-Gharb barat. La tastaqbil al-qiblah. Naam. Walakin syarriqu aw gharribu. Dari posisi geografis, kalau dari kota Madinah, ketika kita membuang arah ke barat atau ke timur, maka otomatis kita selamat dari menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Itu deh maksudnya. Ba'dud-dual mithlul Madinah. Sebagian negeri mungkin sama posisi geografisnya seperti Madinah. Mal hukmu sama. Semua, maka hukumnya gimana? Untuk negeri yang posisi geografisnya sama kayak Madinah, hukumnya gimana? Sama. Ba'dul buldan al-ka'batu huna. Tapi sebagian negeri posisi geografisnya beda. Mungkin Ka'bah berada di posisi timur mereka. Aw ahsan al-gharbu huna. Atau di sebelah situ dah tuh. Al-Ka'bah tetap. Iya. Ka'bahnya mah di situ-situ aja tetap. Katanya tetap di situ-situ aja. Tidak tinggal. Enggak pindah-pindah. Baik. Idza huwa gharraba fi baladin ukhra, mungkin di negeri lain kalau dia ngadep ke barat kayak di negeri kita inilah. Kalau kita ngadep ke barat, justru kita malah ngadep kiblat. Saya istaqbil qiblah. Iya. Wal gharb. Iya enggak? Kalau kita ngadep ke barat, justru kita malah mengarahkan diri kita ke kiblat. Baik. Misalun akhar. Dapat difahami itu ya? Di mana nas, oke? Okay, mencakup kondisi atau korelasi waktu atau tempat sehingga memberikan sebuah pemahaman tertentu. Tuh, maksudnya dapat. Oke? Okay? Contoh lain dah. Misalun akhar fi Sunan Abi Dawud anna sahabiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama alaihi. Di Sunan Nabi Dawud, seorang sahabat radhiyallahu anhu datang kepada Nabi kemudian bersalam kepadanya. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqul wa alayka as-salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, jangan kau katakan wa alayka as-salam. Fa inna wa alayka as-salam tahiyyatu ahli al-mauta. Sesungguhnya wa alayka as-salam adalah bentuk bersalamnya orang-orang yang telah meninggal. Ma huwa sahih an naqul? Jadi yang tepat kalau kita datang agar kita mengatakan assalamualaikum. Assalamualaikum. Alaikumussalam. Alaikumussalam. Nabda bi alaikumussalam sahih am khata? Khata. Khata. Baik. Jadi begini, ini orang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalam kepada Nabi. Cuman salamnya begini, alaikassalam ya Rasulullah begitu. Nabi bilang jangan begitu gaya salam ente. Itu gaya salam buat orang-orang yang udah mati. Adapun untuk yang masih hidup sebagaimana Nabi ajarkan, assalamu alaikum. Tuh begitu. Tidak cocok. Tidak cocok katanya. Ah, baik. Indama nadhhab ila al-maqbarah madza naqul? Nah, kalau kita lagi ke kuburan, apa kita kata? Naqul alaikas salam antumus sabiqun alaikumus salam atau naqul assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah kalau kita ke kuburan bilangnya gimana? Alaikassalam antumus sabiqun begitu? Atau assalamualaikum? Assalamualaikum. Assalamualaikum juga kan? Setuju. Setuju. Nah, baik. Al-hadithuna yaqul la taqulu alaikassalam fa innaha tahiyyatu ahli al-mauta. Nah padahal hadis tadi bilang jangan kau bilang alaikassalam. Karena alaikassalam itu bersalamnya orang yang udah mati. Tuh gimana? Mencocokkannya. Man ya'rif al-jawab walahu 10,000 rupiah. Bas? Yang tahu jawabannya gue bagi ceban.
doang, aneh kata gitu coba. Baik. Huna ya'ti fahmul Arab wa 'adatul Arab wa fahmuha wa atharu dhalika wa fa'idatu dhalika fi fahmi an-nusus. Al-Arab wal Arabiyyah. Arab fil jahiliyah. Okay. Idza jaa'a ila al-qabr yaqul 'alayka salamullah. ولا يقول السلام عليكم هكذا فالنبي نهى عن عادة كانت عند الجاهلية أنت تقرأ في النصوص كيف هو يقول هذا والحديث في صحيح مسلم السلام عليكم كأنه يتعارض ولكنك إذا عرفت عادة العرب ماذا يقولون للموتى عليك السلام فهمت النصوص فهمت النصوص عليك سلام الله قيس بن عامر ورحمته ما شاء أن يترحم هذا شاعر begitu deh. Kalau orang faham bahasa Arab, sejarah Arab, oke? Dan bagaimana tentang bagaimana budaya yang berada pada mereka, ini dapat mereka fahami hadis ini dengan baik. Bahwasanya hadis ini tidak bertentangan dan tidak kontradiksi satu sama lain. Maksudnya kontradiksi adalah tadi kan Nabi bilang sallallahu alaihi wasallam, jangan bilang alaika salam tahiyatul mauta. Oh berarti kalau dari situ dapat difahami kalau ketemu kuburan alaikassalam begitu kan? Tapi enggak, di sunnah justru Nabi mengajarkannya assalamualaikum ya ahlal kubur, begitu kan? Kontradiksi enggak? Kontradiksi. Gimana mempertemukannya? Nah, kalau orang faham bahasa Arab dengan baik, ini dapat dia fahami. Faham sejarah bangsa Arab dengan baik dia dapat fahami. Ternyata budaya jahiliyah dulu mereka kalau ketemu kuburan bilangnya seahlil kubur ini alaikassalam begitu. Dan ada syair yang mengungkapkan bahwa bersalam mereka alaikassalam kepada ahlil kubur. Jadi yang Nabi maksud di hadis ini alaikassalam itu tahiyatul mauta, ini yushir menunjukkan kepada adat jahiliyah dulu, bukan kepada sunnah yang Rasul ajarkan, kalaupun kepada orang yang mati. Dapat. هذا يدلنا على ما قاله الجويني ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة من وضع الشريعة ليس عنده الخبرة والفهم كيف وضعت الشريعة وكيف ترتيب الشريعة itu. Nah, contoh-contoh kasus demikian ini yang menunjukkan apa yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Juwayni rahimahullah ketika beliau berkata bahwasanya barang siapa yang tidak menangkap nilai-nilai maqasid dalam perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada di dalam syariat, maka hakikatnya dia belum dapat chemistry-nya syariat, tidak di atas basirah, tidak di atas awareness di atas syari kepada syariat ini. Ya. Ilmu usul al-fiqh min al-ulum al-muhimmati jiddan fi tawsi' al-fikr wal-aql wal-madarik. Dan ketahuilah, ilmu usul fikih di antara ilmu yang paling penting di dalam membuka cakrawala berfikir dan akal. Fahuwa yu'inu ala fahmi kalamillahi wa rasulih. Betapa tidak bahwa ya, ia dapat membantu kita, sangat membantu kita untuk memahami maksud Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wastithmar wastikhraj al-ahkam min al-adillah. Betapa ilmu tersebut membantu kita untuk berkesimpulan, untuk mengeluarkan atau menyimpulkan sebuah hukum dari dalil-dalil yang beredar, yang ada. Yaqra'u ba'dun nasi dalilan fayastakhriju minhu khamsa masail, khamsa fawaid. Wa yaqra' akhar hadha ad-dalil fayastakhriju minhu 20 mas'alah. Lihat nih, penguasaan usul fikih. Seseorang baca sebuah dalil, bisa jadi dari dalil ini dia bisa mengambil 5 kesimpulan hukum. Tapi orang lain dengan ilmu usul fikih yang lebih mendalam, membaca dalil yang sama mungkin dia bisa menyimpulkan 20 kesimpulan hukum. Al-Imam Syafi'i rahimahullah bata lailatan ila al-fajr la yanam. ثم استخرج من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير 100 مسألة. Imam Syafi'i dibengong semalaman memahami hadis, satu hadis. Ya Aba Umair ma fa'ala, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketemu anak kecil yang kemarinnya megang burung. Rasul nanya, "Gimana tuh kabar burungmu yang kemarin?" Begitu. Burung gitu. Dari satu hadis itu Imam Syatibi dalam satu malam dia dapat menyimpulkan atau mengeluarkan sekitar 100 permasalahan dari satu hadis itu. Min hadhihi al-masail mathalan mashru'iyyat al-kunyah lis-saghir Abu fulan. Mashru'iyyat al-kunyah.
Kun ya, oke. Okay. Di antara permasalahannya misalnya, di antara permasalahan yang disimpulkan dari hadis satu, hadis tersebut adalah di mana disyariatkannya memberikan kepada memberikan kunyah bagi seseorang. Ya, kunyah ini abu, ummu, ibnu, begitu ya. Ini kunyah yang dibilang. Lo kana saghiran. Kalaupun bocah. Kalaupun untuk bocah, kalaupun untuk anak kecil. Minha jawazu an yakuna hunaka tuyurun nughair at-tayr. النغير ما فعل النغير أي الطائر يجوز أن يكون عند الصبي طائر إذا كان لا يؤذيه ولا يضره. Juga diantara yang disimpulkannya adalah bolehnya hukum seorang anak-anak di dalam syariat ini boleh bagi seorang anak-anak untuk memelihara burung apabila dia tidak menyakitinya dan tidak memadoroti burung tersebut. وهنا أذكر فائدة ونصيحة منفصلة مني أنا لآبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي وهي مسألة مهمة جدا في الأسرة والمجتمع. Nah, dari sini juga dapat mungkin kita selipkan ya satu nasihat buat para ayah dan para ibu bagi ikhwan dan akhwat, sebuah nasihat yang berkaitan dengan kondisi sosial ya, kondisi sosial kita dan keluarga, keluarga dan lingkungan sosial. أن نهتم بما يهتم به صاحبنا أخونا ابننا زوجتنا. Di antaranya adalah agar kita memberikan perhatian juga kepada hal-hal yang diperhatikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, agar kita juga memberikan perhatian kepada hal-hal yang diperhatikan oleh saudara kita, istri kita, pasangan kita, anak kita dan lain-lain. Yani betapa Rasulullah SAW memberikan perhatian kepada apa yang diperhatikan si anak kecil ini dan disayanginya, yaitu burung peliharaannya. Nah, dari sini dapat diambil sebuah nasihat untuk kehidupan rumah tangga dan sosial, agar kita memberikan juga perhatian kepada apa-apa yang diperhatikan oleh orang-orang terdekat kita. فمن أسباب المحبة وزيادة المحبة والتفاهم والوئام هرموني ها هرموني مينت أيوة والوئام بين الزوجين مثلا بين الآباء والأمهات بين الآباء هرمونيس والأبناء هرموني هرمونيس أن يهتم الإنسان بما يهتم به الآخرون فإذا كان لديك ابن ويحبك ويريد زيادة المحبة يذهب إلى مثلا السوق الإلكتروني ويبحث عن الآلات ويشتري لك النوع الجيد ويحضره لك أو يشاركك كيف هذا يا أبي كيف هذا يا أخي فيشاركك في الشيء الذي أنت تحبه هذا من زيادة المحبة والتقارب الأسري. Maksudnya begini loh ya, Ana coba bahasakan dengan bahasa Ana, oke? Okay? Untuk menambah kuat ikatan emosional yang ada di dalam keluarga dan di dalam lingkungan sosial, agar kita fahami minat orang-orang di sekitar kita. Cobalah untuk tertarik kepada apa yang juga mereka minati. Nah, berbicaralah tentang hal tersebut, itu akan menambah ikatan emosional karena punya minat yang sama. Dan cobalah memberi hadiah dengan hal-hal yang berkaitan dengan minat yang kau fahami yang ada pada orang-orang yang di sekitarmu itu. Kalau misalnya minatnya pada gadget-gadget elektronik, ya berikan dia hal-hal demikian, entah kepada anakmu kah, entah kepada ayahmu, dan kemudian coba buka pembicaraan tentang hal yang ia memiliki minat tentangnya. Begitu maksudnya. Wa hadha mafqudun fi kathirin min buyutina wallahu almusta'an. Betapa hal tersebut hilang, nilai demikian hilang dari banyaknya rumah-rumah kaum muslimin. Az-zawju muhtammun bi umurin zawjatuhu la tusharikuhu hadhihi al-umur. Suami tersibukkan dengan perkara-perkara yang si istrinya enggak mau tahu dan enggak ikut-ikutan dalam hal tersebut. Az-zawjatu tahtammu bi umurin wa zawjuha la ya'lamu shay'an wa la yuridu an yasma'a shay'an 'an hadhihi al-umur al-muhimma 'indaha hiya. Si istri tersibukkan dengan perkara-perkara, oke? Okay? Atau kesibukan-kesibukan yang si suami nggak mau tahu, nggak mau dengar sama sekali tentang apa yang menyibukkan istrinya itu. Tuh. Wa yadhiqu qalbuhu idza takallamat an ba'dhi umuriha wa syu'uniha. Dan ketika ni istri coba cerita kegiatannya dan minatnya tersebut, ni lakinya bete,
gitu, sempit hatinya. Tadi sadru yani bete, bosan gitu, kesel. Al ibnu yati ila abihi, al bintu tati ila ummiha li yuhaddithuhum bima hasala fil madrasah li yuhaddithahu an lu'batihi. Fal ab diam. Mau kida ya Syekh, nak kida. Salah. Jadi ini anak datang dari sekolah, nyamperin emaknya atau bapaknya, dia cerita tadi di sekolah begini, tadi di sekolah begitu, terus bapaknya bilang, diam, berisik, begitu. Itu salah, cenah, katanya begitu deh. Alladhi yatakallam anhu al-ibn amrun muhimun indahu. Ketahuilah bahwa sesuatu yang yang mereka bicarakan padamu itu sesuatu yang penting sebenarnya bagi mereka, sesuatu yang mereka punya minat padanya. Nada naqul kaku berasaan. Kaku wala kuku berasaan. Jafaful masyair, jafaful masyair. Kaku. Kaku. Jangan, maksudnya jangan jafaful masyair, jangan kaku perasaan. Jangan kaku perasaan, maksudnya jangan kaku. Al maqsud an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam aja. Yara hadha at-tifl as-saghir. Dia melihat nih bocah. Yalhab bi hadha at-ta'ir. Ini bocah bawa burung mainannya, peliharaannya. Dia punya minat. Hadha at-ta'ir syai'un muhimun jiddan 'inda hadha at-tifl. Mungkin ini burung peliharaannya adalah sesuatu yang penting bagi ini anak kecil. Misal al-lu'bah saghirah 'inda at-tifl al-an. Misal al-lu'bah sayyarah saghirah. Ya, mungkin seperti mainan-mainan yang ada pada anak-anak kita sekarang. Apapun itu bentuknya. Wajada an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da zamanin hadha at-tifl wa lam yajid ma'ahu at-ta'ir. Tidakkah kita bayangkan, Nabi setelah beberapa saat ketemu lagi sama anak itu, tapi ini anak enggak bawa burungnya. النبي صلى الله عليه وسلم عنده هموم كثيرة ومشكلات الإسلام والمسلمين والكفار كثيرة جدا. Bayangkan Nabi punya PR pikiran banyak, ngurusin negara, ngurusin umat luar biasa. لكنه لم ينسى هذا الطفل فقال له يا أبا همير ما فعل النغير ما خبره أين هو. Tapi dia enggak lupa dengan minat yang ada pada bocah kecil ini, sehingga dia bertanya, wahai Aba Umair, bagaimana kabar burungmu yang waktu itu? Gitu. Az-zawjatu qad yu'tiha az-zawju amwalan wa yahtammu biha hiya. Seorang az-zawjah, az-zawju qad yahtammu bi zawjatihi bidulin. Peduli. Yahtammu bi zawjatihi wa yu'tiha al-mal wa yahtammu biha hiya wa yahtarimuha. Seorang suami bisa jadi dia peduli kepada istrinya, dia nafkahi, beri harta pada istrinya, dan kemudian memberikan perhatian kepada istrinya. Lakinnaha turidu syai'an a'maq wa aham min dhalik. Ini secara umum, tapi hakikatnya seorang wanita mau sesuatu yang lebih dalam daripada hal tersebut. An yahtamma az-zawju bima tahtammu bihi hiya wa laysa an yahtamma biha faqat. Si istri hendak, dia harapkan, si istri mengharapkan agar si suami memberikan perhatian kepada hal-hal yang ni istri juga punya perhatian kepada hal tersebut, kepada minatnya. Antukrima abaha wa ummaha. Bukan hanya sebagai tugas seorang suami kepada istri yang memberikan nafkah dan menjaganya gitu, tapi lebih jauh dari itu, lebih dalam. Contoh, si istri mungkin berharap agar engkau juga menghormati ayah dan ibunya sebagaimana ia mencintai ayah dan ibunya. Anta du'a walidayha ila baitika wa tukrimahum. Mungkin ia berharap agar kau mengundang kedua orang tuanya ke rumahmu dan kemudian menghormatinya di rumahmu. Anta zurahuma ila albayt. Atau membawa istrimu untuk mengunjungi kedua orang tuamu. Anta sa'idahuma fi waqtil marad, waqtil hajah. Atau mungkin memberikan effort, bantuan, usaha bantuan kepada orang tua istri ketika mereka sakit atau ketika mereka membutuhkan. Kadzalika az-zawjatu tahtammu bi zawjiha wa bima yahtammu bihi zawjuha min walidayn fatahtarimuhum wa tukrimuhum. Dari situ juga si istri akan memberikan perhatiannya kepada apa-apa yang diberikan perhatian oleh suaminya. Ni istri akhirnya akan menghormati juga kedua orang tua suami dan akan mengajaknya juga untuk berkunjung ke rumah suaminya atau mengajak ke orang tua suaminya untuk berkunjung ke rumahnya. Demikian. Yuhibbu an yastadhifa zumala'ahu wa asdiqa'ahu fatukrimuhu wa tahtammu bima yahtammu bihi wa hum adh-dhuyuf wal asdiqa'. Nah, ya. Atau lebih jauh dari itu, mungkin dia berharap
hendak untuk memberikan perhatian juga kepada kawan-kawan dekatnya, sehingga membuat acara lah, katakan mengundang teman-temannya untuk hadir di rumahnya, diberikan penghormatan sebagaimana penghormatan seorang tamu, dan kemudian diberikan juga minat dan perhatian kepada apa yang diberikan minat dan perhatian oleh para tamu-tamu tersebut. Hadhihi adillatun wa barahin wa alamat shadiqah 'ala al-ihtiram wal hubb as-shadiq. Penerapan nilai demikian hakikatnya adalah diantara bentuk ketulusan. Ketulusan cinta, ketulusan rasa peduli. Ya. Wa tasna'u fil qulubi syai'an 'aziman wa atharan jasiman. Dan itu berefek sangat besar pada hati manusia. Amma an yabqa az-zawj lahu khusus mu'ayyan. Gaya hidup, namat mu'ayyan fil hayan, gaya hidup. Lifestyle. Terpisah, munfasil an zaujatihi. Adapun ketika si suami punya kebiasaan gaya hidup yang total terpisah dari istrinya. Wahya kadzalik. Atau si istrinya juga demikian, punya gaya hidup, kegiatan atau lifestyle yang benar-benar enggak ada urusan dan terpisah dari suaminya. Wal abna'u wal banat ma'al aba' wal ummahat kadzalik. Demikian juga para anak-anak, baik anak wanita atau anak lelaki, punya kegiatan-kegiatan dan punya kesibukan-kesibukan masing-masing. Hadza yudhiful 'alaqata al-usariyah. Ketahuilah bahwa kondisi demikian akan melemahkan ikatan emosional yang ada di antara keluarga. Wa yuhaddid al-buyut bil inhidam. Kondisi demikian akan menghancurkan rumah hakikatnya. Fa 'alaina an nafhasa anfusana. Dari situ kita perlu kembali bermuhasabah, ya, memeriksa diri kita masing-masing. Jarrib min hadhihi al-lailah. Cobalah sejak malam ini. Ila mata nasma' an-nasaih wa la na'mal biha. Ish. Ila mata nasma' an-nasaih wa la na'mal. Mau sampai kapan kita dengerin tips-tips, nasihat-nasihat terus tapi enggak pernah kita terapkan. Kulluhu tandhir, mujarrad tandhir, teori doang. Teori doang. Omong doang tapi enggak pernah dipraktikkan. Jahid nafsak, satajid ba'da ayyam al-ladhah wal mut'ah fi hadzal amr. Coba terapkan nilai demikian, maka kau akan temukan setelah beberapa saat, setelah beberapa lama kau akan menemukan rasa manisnya dari penerapan nilai tersebut. Wa 'alaika an takuna mutahayyian. Dan agar juga kau siap. Menyiapkan. Qad taqul idza arsalta laha risalah fiha al-ihtimam awwal marrah taqul hal jawwaluka suriqa. Kif. Qad yursil risalah jayyidah fiha al-ihtimam bi zawjatihi. Okay. Fazawjak kaget. Okay. Tadun anna al-jawwal aw al-hatif qad suriq. Begitu dong katanya. Siap-siap juga kalau istrimu kaget. Oke? Okay? Misal kau mengirimkan kata-kata mesra dan indah tiba-tiba WhatsApp kepada istrimu. Oke? Okay? Dan kemudian istrimu membacanya dan wah, jangan-jangan dicolong nih HP laki gue gitu. Soalnya tumbenan dia begini nih gitu. Mungkin yang lain. Mungkin nih orang lain nih yang WhatsApp gue nih. Begitu. Au taktub lahu ada di rumah sakit. Mungkin asabahu hadith. Kau di mustashfa. Dia akan membalas gitu dari itu. Kenapa? Apa yang terjadi denganmu? Di rumah sakit kah kau? Gitu. Maksudnya kaget dan gak percaya bahwa ini suaminya yang mengirimi demikian. Li'annana i'tadna al-jafa'a wal-jafafa fil masyairi wal-ihtimami wal-ihtiram. Tuh, kenapa demikian? Karena kita terbiasa menerapkan kering di dalam muamalah, di dalam menyikapi pasangan-pasangan kita, ya. Wala'alla Allah an yusyir lana muhadaratan khassah fil ihtiram baina az-zawjain. Bisa jadi suatu saat nanti kita bikin satu perkuliahan tersendiri berbicara tentang bagaimana saling menghormati antara suami dan istri. Memberi harapan palsu, ha? Memberi harapan palsu. Jangan memberi harapan palsu, katanya PHP. Pemberi PHP, harapan ya? Palsu, PHP. PHP. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kifayah Syekh, ana u'lan al-muhadharah kadan. Ikhwah, Syekh baru sampai hotel itu habis asar tadi. Jadi masih capek banget. Jadi enggak menerima pertanyaan dulu ya.
Sekali lagi kami mohon maaf enggak memberikan waktu untuk tanya jawab, biar Syekh segera makan dan kemudian istirahat ya. Untuk pertemuan besok, kalau ada yang mau bertanya silahkan dipersiapkan dari awal dan kemudian langsung dikedepanin aja, biar langsung kita bisa ajukan ke Syekh. Syukran, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.